Ya pemirsa, selain mencadangkan, PJ Wali Kota Jambi juga menyaksikan secara langsung proses pemberian imunisasi polio pada anak-anak yang dipusatkan di Puskesmas atau PKM Kendali Besar, Kelurahan Simpang Ribo, Kecamatan Alam Parajo, Selasa 23 Juli 2024. Sri menyebut Kota Jambi tidak ditemukan kasus polio. Di hadapan tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan dan warga setempat, Sri Purwaningsih menyampaikan akan pentingnya upaya untuk menyukseskan pekan imunisasi nasional polio tersebut. Tentunya kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, mengingat telah terjadi kasus-kasus polio di sejumlah wilayah. Sehingga hal ini perlu kita tindak lanjuti dengan upaya untuk memaksimalkan kembali proses imunisasi polio ini. Dirinya juga bersyukur karena berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi, tidak ditemukan kasus polio di Kota Jambi. Namun karena infeksi polio ini sangat cepat merapatnya, maka dari itu dilakukan antisipasi sejak dini dengan melaksanakan imunisasi polio, yang itu juga sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Alhamdulillah, kita tidak ada kasus polio, tetapi kita tahu bahwa infeksi polio ini sangat cepat sekali juga merambatnya, dan di Indonesia ada di beberapa provinsi, tapi juga bukan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, mengantisipasi itu, pelaksanaan imunisasi polio ini kita laksanakan. Sri menyebut pelaksanaan imunisasi polio ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 minggu ke depan yang menyasar pada anak-anak usia 0 hingga 7 tahun di Kota Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.